Ayo kita ganti oli Gardan. Halo guys, kali ini kita ganti oli Gardan Honda PCX150. Alat bantu yang digunakan kunci pas 12 atau bisa juga kunci T nomor 12. Jangan lupa sediakan wadah pembuangan olinya ya. Saya jelasin dikit, baut yang atas ini untuk pengisian oli. Baut yang di bawah ini untuk pembuangan olinya. Wadah buang olinya disiapin ya. Pertama kita buka baut pengisian oli yang atas ini dulu. Bukanya putar ke kiri ya, arah berlawanan jarum jam. Bautnya kecil kayak gini. Lalu kita buka baut bawah yang untuk pembuangan olinya. Sekiranya sudah terbuang semua oli yang lama, lalu kita tutup kembali baut yang bawah, yang untuk pembuangan oli barusan. Nah, sekarang kita isi oli Gardan yang barunya. Ini saya pakai oli Gardan Shell Advance 15W strip 40 120 mili. Kita potong ujungnya pakai gunting. Lalu kita masukkan dan isi ke lubang pengisian bagian atas ini. Usahakan jangan sampai ada yang tersisa ya guys. Jika sudah, kita tutup dan kencangkan kembali bautnya. Selesai deh. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.